Mama Ala melalui Instagramnya, melakukan live dan mengomentari video klarifikasi yang diunggah Tasyi Adhasya terkait ketidakhadirannya di ulang tahun anak Tasya Farasya, Lili. Ala sekaligus menjawab isu ketidakakuran anak kembarnya, Tasya Farasya dan Tasyi Adhasya buntut video AirPods 2 tahun lalu yang kembali viral. Ia mengungkapkan reaksinya saat Tasyi menolak hadir di ulang tahun anak Tasya. Mulanya, Ala tak tahu alasan pasti Tasyi sebelum Syekh Zaki pasang badan memberikan pembelaan untuk sang istri meski mengaku sempat jengkel. Ala mengaku hubungannya, pun hubungan Tasyi dan Tasya tak ada masalah. Dalam kesempatan itu, Ala sekaligus menegaskan jika dirinya tak memikirkan tudingan miring atas keluarganya. Dia turut mengingatkan publik untuk tak menyangka hal buruk pada dirinya dan ketiga putrinya.